tangga Celine Evangelista dan Stephen William belum juga membaik. Meski begitu, Celine terus berusaha menghubungi sang suami. Sayangnya, upaya Celine tidak disambut baik. Stephen William tidak membalas pesan WhatsApp yang dikirim. Hal itu diungkap saat Vicky Prasetyo bertanya pada Celine di salah satu acara TV swasta. Di sana, dengan menahan tangis, Celine Evangelista mengaku belum bisa berkomunikasi dengan sang suami dengan baik. Disinggung soal pesan yang ingin disampaikan jika Stephen menonton, Celine awalnya enggan karena ingin bicara langsung. Namun secara garis besar, ia mengaku pasrah. Kepasrahan Celine Evangelista lantas menuai protes dari rekan-rekannya di acara televisi tersebut. Mereka menegaskan Celine harus berjuang bukan pasrah tapi terluka aslinya. Rumah tangga Celine Evangelista dan Stephen William memang sedang bermasalah. Isu orang ketiga hingga ego dari masa lalu diisukan menjadi penyebab meski belum ada klarifikasi dari keduanya hingga saat ini. Dijelaskan Celine belum lama ini, mereka saat ini sudah pisah rumah dan sulit berkomunikasi. Celine Evangelista dan Stephen William menikah pada November 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak.